Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, you with me Anissa Rocha, one of the volunteers of American Corner Andalas University. In this video, we will discuss the answers of questions taken from English textbook of 2013 curriculum for class 10. Precisely of the chapter 8 about my idol on page 109 about synonyms. What is a synonym? Synonym or in bahasa Indonesia berarti sinonim adalah kata atau frasa yang memiliki arti sama atau mirip dengan kata lainnya. Nah, dalam menentukan sinonim, kita harus tahu arti dari semua kosakata yang ada. Setelah mengetahuinya, kita baru cari kata lainnya yang memiliki arti yang sama atau mendekati. Nah, kita langsung ke soalnya ya. 8. Crowd, kata benda. Crowd memiliki arti kerumunan, yang berarti ada banyak orang. Sehingga sinonimnya adalah P, a lot of people, yang berarti banyak orang juga. Yang 9. Sing along, kata kerja. Sing along berarti ikut menyanyi. Maka sinonimnya adalah C, sing together, yang berarti menyanyi bersama. Untuk nomor 10, sinonim dari autograph adalah signature, yang sama-sama berarti tanda tangan. 11. Kata sifat speechless. Speechless terdiri dari dua suku kata, speech yang berarti kata-kata dan less yang berarti tidak ada. Maka speechless artinya adalah tidak dapat berkata-kata. Sinonimnya, oh, can't say a word, yang memiliki arti yang sama, tidak bisa berkata-kata juga. 12. Unreal, kata sifat. Unreal sebagai kata sifat memiliki arti tidak nyata, yang lekat artinya dengan an unbelievable yang berarti tidak bisa dipercaya. 13. Cool atau awesome. Sinonimnya adalah J, great, karena sama-sama memiliki arti keren dan bagus. 14. Kata sifat friendly. Friendly memiliki arti ramah, mudah bergaul, maka sinonimnya get along yang memiliki arti bisa bergaul. 15. Nervous, kata sifat, artinya gugup atau gelisah. Maka sinonimnya adalah anxious yang memiliki arti gelisah dan keduanya mendekati. Nah, yang tersisa adalah nomor 16, amazing dengan J, wonderful. Dan memang sinonim amazing adalah wonderful karena keduanya memiliki arti yang sama, yaitu sangat hebat. Hopefully with this video now you will understand how to identify synonyms. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share this video if you find it helpful. See you on our future video. Bye!